Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Pendapatan tak setara, ubai perlu pecut Sila Hamzah. Petaling Jaya, penyanyi popular Sila Hamzah tidak melihat isu perbezaan terhadap pendapatan tunangnya, ubai sebagai masalah dalam perhubungan mereka. Penyanyi yang sebelum ini pernah mencipta di China itu juga tidak pernah memberi tekanan kepada bakal suaminya yang juga pemengaruh media sosial itu untuk mendapatkan pendapatan yang setanding dengannya ketika ini. Kongsi pemilik nama Sila Hamzah 33 perkara tersebut sudah banyak kali dibincangkan bersama Ubai sejak mereka serius menjalin percintaan. Sejujurnya, Ubai memang agak tekanan mengenai hal tersebut, tetapi saya cakap supaya dia usaha dan doa untuk dia capai sama seperti saya, seperti sekarang. Memang tidak mungkin, tetapi cukup asalkan dapat selesaikan urusan nafkah dan semua yang patut termasuk insurans. Kasihan, dia baru berusia 25 tahun tetapi perlu pecut untuk sama kedudukan. Katanya dalam perkongsian Insta Story hari ini, dia juga berpesan kepada Ubai untuk melakukan kerjanya sehabis baik dan sentiasa percaya serta syukur dengan rezeki yang Tuhan berikan ketika ini. Saya ada cakap buat sehabis daya. Saya ada cakap buat sehabis daya buat masa sekarang. Saya rasa sudah mencukupi dengan rezeki yang Tuhan berikan, jelasnya. Dalam pada itu, Sila mengakui tidak dapat lari daripada melalui rasa takut untuk kembali mendirikan rumah tangga selepas melalui fasa perceraian. Penyanyi patah seribu itu bagaimanapun berkata perasaan tersebut adalah normal dan individu yang pernah merasai pengalaman pahit sebelum ini perlu memberi diri peluang untuk bahagia. Perasaan takut itu normal dan orang seperti kita dalam kurungan pernah cerai perlukan banyak pertimbangan. Namun paling penting, berhenti mensabotaj diri dan izinkan diri untuk bahagia. Katanya lagi, ujurnya, setiap manusia tidak akan pernah tahu aturan hidup ketentuan Tuhan dan hanya perlu melalui takdir dengan berlapang dada. Saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Samsul Putri Sara usik mengusik Petaling Jaya. Walaupun kes rumah tangga pelakon Samsul Yusuf dan Putri Sara Liana belum menemukan jalan nokta, pasangan selebriti ini dilihat semakin mesra apabila saling mengusik antara satu sama lain. Kedua-dua pasangan itu enggan memberikan sebarang maklum balas kepada pihak media selepas prosinding laporan jawatan kuasa pendamai dalam kurungan JKP di Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan di sini hari ini. Samsul berkata, semua kenyataan mengenai prosinding hari ini hanya akan diberikan oleh pihak peguam sahaja. Saya tak nak komen apa-apa, semuanya pihak peguam akan keluarkan kenyataan. Itu Putri Sara, kejar dia, seloroh Samsul. Putri Sara pula tersenyum selepas diusik dan disekat
suaminya ketika menunggu lift di mahkamah selepas prosiding selesai. Kejar dia dalam kurungan Samsul dengan nada gembira. Katanya kepada pihak wartawan yang berusaha mendapatkan respon pasangan itu. Putri Sarah turut maklumkan dia tidak dapat memberikan sebarang komen karena perlu bergegas ke lapangan terbang bagi menuju ke Jakarta. Terdahulu, sebelum prosiding bermula kira-kira pukul 3 petang, Samsul dan Putri Sarah dilihat semakin akrab dan selesa berbual antara satu sama lain. Semasa menunggu ketibaan, Hakim Akah Maludin. Dalam pada itu, peguam yang mewakili Samsul Yusuf Azmi Muhammad Riz berkata isu lepas cerai dua kali seperti dakwa Putri Sarah perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum keputusan JKP dapat dikemukakan kepada pihak mahkamah. Disebabkan itu katanya keputusan JKP terpaksa digantung dahulu disebabkan beberapa perkara yang menghalang prosedur mahkamah diteruskan. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Terima kasih untuk 5 bulan terbaik ini. Sila Hamzah Ubay berpisah. Petaling Jaya, penyanyi Sila Hamzah 32 memberi bayangan hubungan percintaannya dengan pemengaruh media sosial Ubay 25 sudah berakhir. Menerusi sebuah hantaran dalam Instagram, Sila memuat naik sekeping gambar bersama Ubay dengan caption, "Terima kasih kerana menemaninya selama 5 bulan ini." Terima kasih untuk 5 bulan terbaik ini. Awak telah menjadi teman terbaik saya. Terima kasih sudah berikan kasih sayang kepada saya. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuk awak. Semoga awak dimurahkan rezeki dan semoga awak dapat segala yang dihajati. Terima kasih untuk segalanya. Saya akan ingat memori ini sampai bila-bila, tulisnya. Sebelum ini, tangan itu mendedahkan sedang dalam perancangan untuk melangkah ke alam rumah tangga. Ubay sudah membeli sebentuk cincin, namun segalanya masih dalam perbincangan antara keluarga. Terdahulu, Sila dan Ubay mengesahkan hubungan percintaan mereka menerusi laman sosial TikTok. Walaupun berbeda, walaupun